Get your fucking hands up. Halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Syah Aziz. Oke, di video kita kali ini kita akan melakukan serangan guys di tunnel 14 menggunakan pasukan darat ya, antara Golem, Super Weasel dan juga Boler guys. Oke, di sini kita akan melakukan beberapa serangan di Liga Legenda guys, di mana Liga Legenda ini lebih sulit guys daripada Clan War karena kita tidak bisa memilih lawan kita guys. Jadi kita harus mengkondisikan pasukan kita dengan base musuh ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kita akan masuk dulu ke arena persiapan pasukan kita ya guys. Oke, di sini kita memakai 3 Super Wall Breaker, 4 Golem, 10 Super Wizard, 9 Boler, dan sisanya adalah 1 Wall Breaker ya. Untuk spellnya 3 spell amarah, 1 spell es, 1 spell penyembuh, 1 spell lompat ya. Dan untuk CC nya kita meminta pada teman satu klan kita ya, yaitu mesin pendobrak tembok, isinya 2 wall breaker, 1 giant, 2 yeti, dan spellnya 2 spell es, 1 spell racun ya guys. Oke, kita langsung saja ke arena pertempuran kita guys. Oke guys, kita sudah masuk ke arena pertempuran kita yang pertama. Seperti ini serangan kita yang pertama melawan base tunnel 14 yang sudah cukup maksimal ini ya, kecuali beberapa archer towernya yang masih setara dengan tunnel 13 levelnya. Oke, kita turunkan super wall kita dulu. Ini menjebol tembok kita agar pasang kita maksudnya tidak kesulitan guys, golem dan juga super wizardnya. Kita turunkan golem dulu ya, baru diikuti dengan super wizard di belakangnya. Oke, kalau tepi-tepi sudah cukup rata ya, saya masukkan mesin pengembangan, parking, kui dan juga warden, baru bowler ya guys di sana. Kalau sudah masuk ke area pagar dari musuh, kita tinggal amarah di sana. Oke, pasukan bowler kita jangan sampai mati ya guys, pasukan bowler kita sebelum masuk ke tengah dari base musuh ini ya. Ini boleh ke tengah, saya ke tengah, bowlernya kita spell amarah lagi ya, di dekat tunnel. Oke, kita spell S di sana, masih ke tabel tempurnya ada single inferno tower di sana guys, kita spell amarah di sana dan juga spell lompat ya ke arah ke tabel tempur di tunnel 14. Kita masih punya satu kecil dari Dewa Royal ya. Dewa Royal, tunjukkan skillmu. Oke, mau dia Dewa Royalnya. Masih ada beberapa senjata dari musuh yang belum hancur guys. Ada Hidden Tesla dan juga Wizard Tower dan juga Pop Tower ya. Oke, tinggal Pop Tower saja pertahanan dari musuh. Mantap, kita hanya tinggal bersih-bersih saja guys. Ini yang tersisa dari pasukan kita yang banyak tadi hanya Jawa Royal dan juga Queen dan juga satu Yeti dan beberapa anak buah dari Archer Queen ya. Oke, tinggal 3 bangunan lagi, kita akan meratakan base ini di Liga Legenda. Oke, rata ya guys di serangan kita yang pertama tadi, tidak ada isi saja dari musuh ya, tumben ya guys. Oke, kita lanjut aja ke serangan kita yang kedua. Oke, kita sudah masuk ke serangan kita yang kedua, kali ini masih di Liga Legenda ya guys, maaf bukan di Clan War, tapi melawan Tunnel 13 ini. Oke, kita turunkan Super Wall Breaker dulu dan juga golemnya di sana. Golem ke tengah, dua ke tengah ya.
diikuti dengan Super Wizard. Baru Super Wallpicker ya. Kita lihat-lihat dulu ya untuk menurunkan Super Wallpicker-nya. Apakah banyak isi maksudnya banyak senjata musuh yang sebenarnya bagi Super Wallpicker kita. Di sana ada isi saja dari musuh, ada Super Minion ya guys. Kita gas saja terus. Aturkan Jawarel kita untuk membantu di arah jam 9. Kita skill Grand Warden kita guys ya. Kita skill jam di sana, tapi tidak ada yang ke sana kecuali Harking yang terkena jebakan tornado ya. Kita skill Amra lagi. Oke, kita skill S di Town Hall nya guys ya. Oke, Harkingnya mengamuk alias mengeluarkan skill guys. Nah, Royal sendirian kita bagi dua cannon dari musuh. Oke, mantap. Kita masih punya skill dari Archer Queen yang belum kita gunakan guys. Ayo sedikit lagi. Ayo, 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 oke. Sempurna ya guys, di serangan kita yang kedua masih di Liga Legenda ya. Oke, kita langsung saja ke serangan kita yang ketiga ya guys. Oke, kita sudah masuk ke serangan kita yang ketiga, masih di Liga Legenda ya guys. Di sini seperti ini base dari musuh keadaannya ya. Kita turunkan dulu dari arah jam 12 dan juga arah jam 9 Super Wizard, lalu kemudian Super Wallpicker. Golemnya kita turunkan Super Wizard. Oke, golem lagi, Super Wizard lagi, Harding, Queen, dan juga Grand Warden, dan juga Baller guys. Oke, kita setel Amara sana di dekat ketapel tempur dari musuh. Oke, kalau tempurnya hancur kita setel lompat dari tengah ke arah Eagle Artillery guys. Kita setel S di sana, Eagle Artillery, dan juga isi CC dari musuh ada Dragon ya. Oke, skill lagi ya, dan wardnya masih ada total dari musuh yang mencegat kita lupa guys, tidak menurunkan mesin pengembangan kita, tapi sudah hancur ya stone hall-nya. Royal skill. Oke, menghancurkan beberapa bangunan pertahanan dari musuh. Harking kita telah mati guys, terkena tembakan dari Wilderhood bersenjata. Ada ICCC dari mesin pengembangan kita, yaitu Valkyrie ya guys kali ini, bukan Yeti. Oke, hanya tersisa Valkyrie dan juga Archer Queen pasukan kita guys. Oke, ya tinggal bersih-bersih ini, semoga bisa rata ya, karena senjata musuh hanya tinggal Wilderhood yang bisa menembak ini ya. Semoga saja rata ini guys. Alah, Wilderhood. Oke, satu lagi. Oke, rata ya guys serangan kita yang ketiga. Baik, cukup sekian video kita kali ini tentang serangan di Town Hall 14 menggunakan combo pasukan darat, yaitu Golem, Super Wizard, dan juga Baller ya guys. Semoga video tadi bermanfaat bagi kalian dan juga menghibur kalian tentunya. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.